Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita coba belajar bagaimana cara mengecek LED pada televisi. Nah, jadi itu sama saja dengan kita mengecek atau mengukur dengan LED biasa, like emitting dioda. Yang penting gunakan avometer, lalu atur skalanya pada posisi dioda atau pada skala ohmmeter. Nah, ini adalah LED televisi yang bekerja pada boot televisi 24 volt atau ada juga yang di bawah 24 volt. Nah, ketika terjadi permasalahan lepas, nah ini bagian untuk memancarkan sinar ke kiri dan ke kanan. Nah, ini sering juga lepas. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini bisa dipasang lagi, tapi dengan dibantu lem. Nah, jadi permasalahannya adalah layar menjadi hitam pada televisi LED karena lampu ini tidak menyala. Problemnya bisa pada power supply. Tegangan supply untuk lampu ini 24 volt. Nah, ini untuk TV polytron. Ataupun ada LED yang putus. Nah, jadi kalau LED yang putus, maka tidak akan hidup lampu ini, sehingga pada layar tetap menampilkan blank. Jadi nampak ada tulisan pada televisi itu karena LED ini. Kemudian bagaimana cara mengukurnya adalah sama seperti kita mengukur LED light emitting dioda lainnya, yaitu dengan mengatur probe ini. Kita ukur kalau lampu LED masih menyala, maka LED akan, nah ini menyala, bisa Anda lihat walaupun kecil. Nah, ini menyala artinya LED masih dalam kondisi bagus. Nah, lalu yang ini, nah ini tidak menyala. Oke, nah ini LED-nya menyala. Nah, ini cara ngeceknya. Nah, tetapi apakah akan kita cek satu persatu? Nah, ini sudah hampir putus, tidak terang. Nah, Anda lihat. Atau bisa juga diukur dari kabel utamanya, kabel yang dihubungkan ke tegangan. Kalau dengan avometer, kalau tidak bereaksi, berarti ada LED yang putus. Atau juga bisa diberi tegangan supply, cocokkan dengan tegangan supply pada motherboard televisi. Dilihat apakah ada tampilan cahaya. Nah, ini karena ada LED yang putus, maka ketika kita ukur secara keseluruhan, tetap aja avometer juga tidak. Nah, ini tidak ada koneksi, artinya terputus. Nah, ini menandakan LED-nya putus. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.